Ya, pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan hari ini saya bisa berdiri di sini bersama Bapak Ibu. Lalu juga saya mengucapkan syukur, terima kasih banyak kepada leader saya, para jajaran pengurus yang mungkin ada di sini, hadir di tempat ini. Ya, kabarnya yang ingin saya sampaikan pada hari ini, mungkin ini kali pertama saya bisa jalan-jalan prestasi ke Indonesia sampai di luar negeri. Dan saya tidak pernah kebayang bisa ada di sini. Karena memang dulu saya cuma orang kampung yang memang bisa dibilang tidak harapan bisa sampai di sini. Tapi dengan segala dorongan maupun motivasi dari pemimpin kami, orang tua kami, ya saya bisa berdiri di sini. Harapan ke depan saya bisa, karena kali ini jalan-jalan prestasinya tidak bersama istri tercinta. Jadi nextnya harus bersama istri dan keluarga. Target saya ke depan, saya punya harapan besar di KK Indonesia bisa membawa naik martabat keluarga juga yang ada di kampung. Semoga ke depannya saya bisa lebih progres. Luar biasa. Saya ragu di depan KK Indonesia. Kenapa demikian? Saya sudah sering ikutkan KTM. Bosan. Saya sudah tawar hati. Kami tidak mau lagi. Karena bukan hanya waktu, uang pun sudah banyak keluar. Tapi apa hasilnya? Nol. Kami yang tadinya memikirkan dengan bisnis MLM bisa mendapatkan penghasilan, ternyata hanya janji doang. Tapi dengan KK Indonesia saya boleh mendapatkan bonus bulanan dan saya tambah jalan-jalan gratis ke Genting. Semoga apa-apa saya bisa dijoin bersama KK Indonesia. Jadi harapan saya bisa kenalkan produk KK Indonesia kepada teman-teman ataupun kepada sahabat-sahabat saya supaya mereka bisa mengenal lebih jauh manfaat yang bisa didapatkan dari produk-produk ini. Saya sangat bersyukur KK saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ini sudah kedua kali, pertama di Bangkok, kemudian sekarang di Malaysia. Jadi saya juga sangat bersyukur selama jalan-jalan sudah di dua negara ini saya mengajak istri saya tercinta. Jadi saya sangat bahagia, sangat senang. Kita dapat berapa, Pak? Untuk sekarang belum ada, tapi akan diusahakan. Kalau ke Tuncin atau ke Umroh, pasti saya harus dibisik. Okay. Okay. Jadi minimal 2-3. Saya mau cerita perasaan saya ketika acara di Genting, kemudian kita disuruh maju dihargai sebagai seorang manajer. Hati saya bangga iya, malu apalagi. Mengapa saya malu? Ketika saya ada di panggung itu, saya merasa gak layak. Mengapa gak layak? Kalau tadi ada banyak perjuangan, saya merasa lebih dari kasih karunia. Saya belajar banyak dari KK ini. Ada nilai yang saya merasa, yes, gue banget. Apa? Yaitu ketika setiap pertemuan yang diadakan selalu didaftarkan tuh suami istri. Oh, itu gue banget gitu. Yang kedua apa? Ketika saya bertemu, saya baru pertama kali ikut turnya KK. Tadi malah saya gak ngerti Rito itu apa. Oh, ternyata jalan-jalan ini namanya Rito. Maaf ya, Mr. Andrew. Baru ngerti gitu. Apa yang saya pelajari? Saya merasa mempunyai keluarga yang baru. Yaitu apa? Mereka gak pelit bagi pengalaman, bagi ilmu, hal yang luar biasa. Kalau saya nanti pengen jadi direktur, berarti saya harus membangun di bawah, menolong di bawah kita untuk menjadi manajer.
maka saya menambahkan dan mengamini yang dari grup siapa bikin yel-yel. Growing together, success forever. Terima kasih, Tuhan memberkati.